Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saya lagi saya rindu menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di YouTube. Shalom. Kita semua dalam lindungan Allah, amin. Amin. Haleluya, mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan Mazmur bahasa 91 ayat yang pertama sampai yang ke-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit meluar yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan-Mu, buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sore hari yang indah ini Tuhan Yesus, kami umat-umat-Mu datang merendahkan diri kami. Kami rindu menaikkan pujian penyembahan kami kepada-Mu. Kami merindukan Kau hadir bersama-sama dan kami di tempat ini. Kiranya Engkau mencurahkan lawat-Mu, urap-Mu Tuhan Yesus. Kami sadar kami tidak layak, namun oleh karena kasih kemurahan-Mu, kamu boleh dilayakkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-umat-Mu, jamalah setiap hati kami. Kami yakin dan percaya saat kami memuji menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh, apapun yang sedang kami alami saat ini, sakit, penyakit, beban, pergumulan, Engkau yang melepaskannya ya Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, naikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Hallelujah.
Kuduslah
Bapak Ibu jemaat Tuhan saja katakan. Yes, Jesus. Kau Allah kami yang kudus. Yes. Kau Allah atas semesta alam. Biarlah surga dan bumi sujud menyembah-Mu ya Tuhan. Bersama-sama. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan surga bumi.
Siap memuji meninggikan namamu ya Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap bersuka cita bersama-sama katakan amin. Katakan kiri kanannya, aku mengasihimu. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini dengan sambil tepuk tangan. Bapa di hidupku, katakan mengubah segalanya.
ada bandingannya. Kebaikanmu Bapa di sambil mengangkat kedua tangan kita di atas. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berhenti. Sekali lagi, ku nyanyikan kebaikanmu. Katakan yang tak lekang. Tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Engkau adalah penolong kami yang setia. Bahkan dalam saat kami berjalan sendirian, Engkau yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang.
bagi Tuhan kita. Kita angkat pujian ini dari awal bersama-sama katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang karena ku tahu Kau bersama. Tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Malam ini malam berkat bagi kami. Sore ini sore berkat bagi kami. Kami dengar firman-Mu, Tuhan boleh berbicara kepada kami. Kami memastikan hati kami yang subur untuk kebenaran firman-Mu. Bicaralah pada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang hina dina ini menjadi instrumen di tangan-Mu. Biar kami menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu. Karena firman itu adalah roti yang menghidupkan kami. Menyegarkan jiwa kami. Menuntun kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Sekali lagi Tuhan berbicaralah pada kami. Kami mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang rindu mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan. Amin. Sit down please. Haleluya, shalom. Apakah saudara bersuka cita sore hari ini? Aminnya kelihatan belum bersuka cita ya. Apakah saudara bersuka cita sore hari ini? Haleluya. Berikan tos kiri kanan dulu katakan. Halo, apa kabar? Ya, yang satu jauh luar biasa. Haleluya. Baik. Saya ingin membacakan beberapa firman Tuhan. Kita belajar ada hal-hal penting yang perlu kita belajar untuk saat ini. Kita menikmati firman Tuhan. Boleh tayangkan khotbah saya? Haleluya. Mari kita membaca Ibrani 13 ayat 8 untuk
mengawali khotbah pada sore hari ini. Mari baca bersama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Memang kalau kita membaca ayat ini, maka kita sebenarnya sudah ada sedikit gambaran di pikiran kita bahwa Yesus Kristus tetap sama dengan durasi waktu lampau, sekarang, dan akan datang selamanya. Berarti Tuhan Yesus kita tidak mengalami perubahan. Jadi kalau dulu dia Tuhan, bukan berarti ketika dia jadi manusia dia berhenti jadi Tuhan. Jadi kalau orang berkata begini, kapan Yesus jadi Tuhan dan kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Pernyataan atau pertanyaan ini adalah keliru. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kalau dulu dia adalah Allah, sekarang dia adalah Allah dan dia tidak pernah diangkat menjadi Allah. Tetap Allah dan selama-lamanya dia adalah Allah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau orang berkata Yesus itu diangkat dari konsili Nicea yang terjadi tahun abad ketiga, itu sesuatu penipuan. Karena Yesus tidak pernah jadi diangkat jadi Tuhan. Memang dia Tuhan, selamanya Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa Yesus Kristus yang kita sembah tetap sama. Dalam kata sama yang dipakai dalam bahasa asli Alkitab itu bersifat possessive pronoun, nominatif. Itu artinya bahwa menunjukkan yaitu dia. Jadi kalau saya membaca ayat tadi, maka Yesus tetaplah dia. Tidak ada sesuatu yang ada manipulatif di sana, tidak ada. Kalau kita coba menyimak, coba buka di dalam Wahyu 1 ayat 8. Saya ingin menjelaskan ayat ini penting. Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-8. Boleh ditayangkan ayat Alkitab ini. Alkitab berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Artinya, dia adalah firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada karena dia jadi manusia. Dan dia akan datang kembali sebagai raja di atas segala raja. Yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang disandang lebih hebat daripada Maha Kuasa. Kalau bukan Tuhan. Kita tidak Maha Kuasa. Tapi ketika kita mengatakan Kristus, dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia firman Allah. Maka tidak mungkin kita mengatakan dia hanyalah manusia. Dia lahir sebagai manusia, enggak cukup. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Dia adalah firman Allah. Loh kok dia firman Allah, bukan Allah, kan firmannya? Enggak. Karena dulu Allah menyatakan dirinya, mereka hanya mendengar firman Allah. Bahkan wujudnya sulit. Bahkan dia menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk api. Dia menyatakan diri pada Elia dalam bentuk seperti angin. Tetapi akhirnya dia menyatakan diri sebagai manusia dalam Kristus. Itulah firman,
yang keluar, yang tidak ada wujud sama sekali, yang tidak bisa diprediksi itu, yang hanya mendengar suara. Kalau saya ada di belakang tembok ini dan saya mulai berbicara, saya rasa Pak Ali yang akan tahu bahwa yang di balik tembok itu adalah Pak Pendeta AB. Kenapa? Karena dia mendengar suara saya. Wujud mungkin tidak kelihatan. Nah dulu ketika Tuhan berbicara, mereka tahu itu Tuhan. Tapi mereka tidak melihat seperti apa bentuknya. Hanya beberapa penampakan yang ditunjukkan. Bahkan ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, Alkitab tidak berkata bahwa seperti wujud apapun. Bawalah anakmu, persembahkan anakmu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita tahu kecuali firman Tuhan. Dan tidak mungkin kalau Tuhan berbicara, tidak mungkin dilepaskan dari apa yang dia katakan. Karena dia tidak berwujud dan tidak terlihat. Ada kalanya menampakkan diri dalam bentuk-bentuk tertentu. Tapi kalau dia tidak terlihat, tapi suaranya ada, maka tidak mungkin ada suara, tidak ada pribadi. Dan kita hanya tahu bahwa ketika dia ada, dia berfirman. Ketika dia berfirman, dia ada. Maka ketika kita berkata, dia adalah firman Allah, maka dia seharusnya Allah. Tidak mungkin tidak. Ketika kita mendengar dia, berarti kita sedang mendengar pribadinya. Nah, pribadi yang berbicara itu, yang tidak terlihat itu, telah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, dia maha kuasa. Mulai hari ini, ya memang tema yang diberikan saya untuk mengenal Tuhan ya. Jadi mau tidak mau saya harus menjelaskan Tuhan kita. Kalau orang berkata begini, Tuhan kita kok tiga ya? Kok banyak ya? Banyak dalam pernyataannya. Dia menyatakan diri dalam tiga pribadi. Tapi kita tidak menyembah politeisme. Tidak menyembah banyak Tuhan. Kita hanya menyembah satu Tuhan. Satu Allah. Tetapi yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Penyataan tiga pribadi tetapi tetap Allah. Jadi kita percaya bahwa dia menyatakan dalam tiga pribadi. Pak, bisa enggak dia menyatakan dalam lima pribadi? Enggak bisa. Karena itu bukan ajaran Alkitab. Pak, tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tapi bukan berarti tidak benar. Bahkan yang masuk akal ada kalanya banyak yang tidak benar. Jadi kita bukan percaya Allah yang masuk akal, tapi percaya Allah yang benar. Kok enggak amin ya? Haleluya. Kita bukan percaya Allah yang masuk akal. Bahkan yang kita coba masuk akal, berarti kita sedang membuat Allah seperti akal kita. Tapi kita percaya Allah yang diajarkan Alkitab. Kenapa ada kata Tritunggal? Tri karena dia menyatakan dalam tiga pribadi, tunggal karena dia Allah, monoteis. Maka ada tiga yang percaya monoteis. Yang pertama Yahudi, yang kedua Islam, dan yang ketiga Kristen. Tapi ketika Kristen memahami monoteis dengan penjelasan bahwa Allah itu satu yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Jadi tidak bisa empat, tidak bisa lima, tidak bisa enam. Karena kita tidak politeisme. Kalau kita bicara tiga, berarti bicara pernyataannya. Pewahyuannya pada kita. Tapi dia tetap Allah yang monoteis. Jadi itu yang kita percaya. Lalu, Pak, bukankah begini. Ketika Anda mengubah formula ini, saya kasih tahu, Anda sudah bukan Kristen. Dengar ya, Anda bukan Kristen. Kalau Anda bilang Allah itu Bapa saja, maka Anda saksi Yehova.
Kalau Anda berkata Allah itu satu, maka Anda bukan Kristen. Dalam pengertian tidak Tritunggal. Maka Allah Tritunggal adalah Allah yang disembah oleh orang-orang yang percaya bahwa Allah itu menyatakan diri dalam tiga pribadi. Tidak logis, itu tidak masalah. Alkitab tidak menuntut untuk segala sesuatu masuk ke akalmu. Tapi Alkitab sedang mengajar sesuatu yang dinyatakan Allah kepada kita. Kita itu percaya itu dari hati kita, bukan dengan otak kita. Kalau kita pikir pakai otak, kita percaya dalam hati. Ada hal-hal yang tidak sanggup diambil dengan akal manusia, tapi harus diterima dengan iman. Maka kalau orang bilang dia beriman kepada Tuhan, maka dia harus percaya kepada Allah Tritunggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ini baru pendahuluan ya, belum khotbah. Saya khotbah panjang sekali ya. Pendahuluan jauh lebih panjang. Sehingga habis khotbah langsung pas makan malam. Kita makan sama-sama di rumah masing-masing. Haleluya. Ya, maju lagi ya. Apa yang tidak berubah dari karakter Allah pada pribadi Allah? Yang pertama, kita sekarang pergi ke khotbah kita. Tolong tayangkan khotbah. Yang pertama, yang tidak berubah dari Allah adalah kesetiaannya. Sama-sama bilang dengan saya, kesetiaannya. Kesetiaan Allah tidak berubah. Next. Alkitab berkata dalam 2 Timotius 2:13, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Allah itu setia. Dan setia ini bukan cuma sifat Allah, bukan cuma sifat Allah, tetapi setia adalah pribadi Allah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Dia tidak bisa dapat menyangkal dirinya. Apa artinya? Bahwa kalau Dia tidak setia, berarti Dia berhenti jadi Tuhan. Halo, saya boleh sambil jalan-jalan? Tidak apa-apa juga ya? Ois. Boleh jalan-jalan ya? Supaya kalau saudara tidur, saya langsung pulang. Jadi kalau Allah tidak setia, maka Dia berhenti jadi Allah. Kenapa? Karena Dia tidak bisa menyangkal dirinya. Setia itu bukan karakter Allah lagi, tapi sekarang setia sudah menjadi pribadi Allah. Hello. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan kok doanya lambat ya dijawab, pasti Tuhan tidak setia. Saudara sedang berbicara kepada pikiran yang salah. Anda tidak mengenal Tuhan. Yang tidak setia itu kita, bukan Tuhan. Mulai hari ini pikir-pikir, kita sudah setia belum? Perpuluhan saja, pura-pura lupa kok. Bukan lupa, pura-pura. Kok enggak amin ya? Oh banyak yang pura-pura berarti ya. Pura-pura lupa. Haleluya. Mulai hari ini kita bertobat bersama. Amin. Kita lupa. Pura-pura kita lupa. Allah itu setia. Itu yang membuat kita ada harapan. Kalau Allah tidak setia, apa yang kita perlu harapkan dengan sesuatu yang tidak setia? Coba kalau saudara menikah. Saudara menikah dengan orang yang tidak setia. Apakah kamu menerima dia? Lalu dia, iya saya menerima dia. Kalau dompetnya tebal. Karena bisa begitu. Ada orang mau janji nikah seperti itu. Saya setia. Kalau rambutnya masih hitam. Kalau dia telah meninggalkan dunia hitam dan rambutnya sudah putih, saya tidak setia. Maka orang diikat dengan janji ya.
menikah itu diikat dengan janji. Jadi apapun yang terjadi, kita pegang janji. Coba kalau kita tidak pegang janji, saya mau menikah dengan kamu, tapi keningnya bukan yang palsu. Satu waktu dia cukur keningnya, dia ganti, kita cerai. Kenapa? Karena keningmu telah berubah. Apalagi sudah semakin tua, sudah banyak kepalsuan. Gigi palsu, betul enggak? Iya. Apalagi palsu, bulu-bulu mata palsu. Iya, mulai palsu semua. Lalu kita tinggalkan dia. Kita menikah karena janji, bukan karena yang lain. Amin. Nah, kalau Tuhan berjanji, janjinya itu setia. Kesetiaannya itu adalah karakter dia dan juga kepribadian dia. Sehingga tidak mungkin dia menyangkal dirinya. Kalau Allah menyangkal dirinya, maka dia berhenti menjadi Allah. Kalau dia berhenti setia, dia berhenti juga jadi Allah. Wah, ini keren sekali, saudara-saudara. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, kita harus bersyukur bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Bahkan namanya juga setia. Next, kita lihat khotbah kita. Dalam Wahyu 19 ayat 11, Alkitab berkata, lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang mendungganginya bernama apa? Yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi dia namanya setia. Ada teman saya juga namanya Pak Pendeta Setia. Luar biasa. Sebelum dia setia, dia memang sudah setia namanya. Nanti saudara kalau pulang, saudara lihat anak saudara, lahirnya perempuan. Mau kasih nama Siti. Setia susah. Lalu ganti sedikit. Cintia. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting bisa ingat Tuhan. Amin. Amin. Amin tidak amin. Harus amin. Supaya lebih keren lagi, tambah saya. Cintiawati. Bagus juga. Bagus. Nggak apa-apa. Tapi saudara tahu bahwa Allah itu namanya setia. Bukan nama, bukan karakter, tapi sudah pribadi juga. Jadi dia lengkap pribadi, nama, dan karakter. Jadi kalau Allah tidak setia itu gak mungkin. Udah gak usah tanya Allah yang kau setia atau tidak. Sudah gak mungkin. Pertanyaan itu gak usah disampaikan kepada Tuhan. Karena tidak mungkin dia tidak setia. Yang tidak setia itu kita. Jadi kalau kita merasa jauh dari Tuhan, bukan berarti Tuhan sedang menjauh daripada kita, tapi kita yang sedang menjauh dari Tuhan. Saudara ini kalau lihat saya kayaknya penuh curiga nih. Ini benar enggak nih pendeta nih? Ya benar. Firman Tuhan bilang begitu. Haleluya. Kalau di pihak Tuhan sudah setia, pertanyaannya di pihak kita, apakah engkau adalah orang yang setia? Haleluya. Tanyakan itu dan gumulkan itu. Jangan tanyakan itu kepada Allah, tanyakan itu kepada diri kita. Next, maju. Ibrani 11 ayat 11. Karena iman ia juga dan Sarah, ia ini adalah Abraham, beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia yang menganggap dia yang memberikan janji itu apa? Apa? Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Maka walaupun umurnya udah top lah. Tua ompong peot.
umur 100, istri 90. Mata sudah mulai rabun, gigi semua sudah jatuh, kalau ketawa gusi yang keluar. Lalu Tuhan ngomong begini, Abraham, kau punya anak. Istrinya bilang begini, Bram, Bram, Tuhanmu kayaknya lucu-lucu banget ya. Setua saya ini kalau ngejan gimana bunyinya? Keluar anak. Kuda gak kuat. Kuda gak kuat, Tuhan bilang begini, bawa Abraham lalu suruh lihat ke atas. Abraham, lihat bintang di langit. Kalau orang sudah tua, saya lihat perhatikan beberapa orang tua di gereja Bethel Indonesia tuh. Kalau orang tua, jalan. Sudah jalan begini. Kuda kepalanya ke bawah, disuruh lihat bintang. Tuhan ini kalau guyonnya agak aneh-aneh juga kelihatannya ya. Lalu bokok-bokok keluar. Bram, lihat bintang. Aduh, sambil pegang belakang. Iya, suruh lihat ke atas. Banyak dah bintang, coba kamu hitung. Astagfirullahaladzim. Suruh menghitung itu, kan berat itu. Orang udah begitu, suruh lihat ke atas, suruh ngitung lagi. Sarah tuh tertawa loh. Tapi tertawanya di hati. Tuhan bilang apa? Bra, Sarah kau tertawa ya? Enggak. Saya juga gak ngerti bagaimana cara tertawa dalam hati. Ada ibu-ibu yang tertawa dalam hati? Mungkin juga gini. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tertawa di hati, ketahuan itu. Tuhan bilang begini. Anak cucumu sebanyak bintang di langit. Mengapa Abraham percaya? Karena Abraham tahu yang memberi janji itu setia. Siapa percaya hari ini Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan pasti jawab doa kita. Kenapa? Yang dia janji itu dia setia. Saya ini hidup sulit, melayani susah. Kami melayani di Sangkau dalam kesulitan. Gaji gak cukup untuk membeli susu anak. Hidup sulit sekali. Satu waktu, tidak ada lagi makanan di rumah. Tidak ada lagi. Uang tinggal 5.000. Ada nasi di rice cooker. Tetapi bagaimana makan? Dengan uang 5.000 makan nasi itu enggak bisa, makan nasi begitu tuh aneh kelihatannya. 5.000 mau beli bawang enggak cukup. Nanti beli bawang, beli lagi yang itu, beli ini enggak cukup dengan 5.000. Putar otak. Pendeta juga boleh putar otak toh. Ya, Pak. Apa yang kami lakukan? Supaya anak-anak kami semua makan. Anak-anak rohani kami juga semua makan. Saya pergi ke tempat orang jual nasi goreng. Nasi goreng itu kan biasanya digunakan tenda-tenda di depan ruko. Lalu saya bilang, Pak, Mas, saya mau beli nasi goreng. Oh boleh, berapa bungkus? Begini Mas, kita bicara dulu Mas. Bicara apa? Bagaimana kalau nasi saya bawa dari rumah Mas? Hah? Belum pernah orang beli nasi goreng, nasinya dibawa dari rumah kan? Bagaimana kalau Mas goreng nasi saya beri 5.000? Oh boleh. Saya kasih nasi di rice cooker, itu kan dia masih lengket. Itu abang itu bilang gini, iya nasi sih nasi tapi ini lengket betul ya. Dia goreng itu nasi sampai ototnya keluar. Akhirnya nasi jadi nasi goreng. Kami makan. Kami makan. Dengan anak-anak kami. Hidup sebegitu sulit. Saya pernah berdoa. Minta Tuhan berkati. Tolong Tuhan kami bagaimana. Ada orang kirim super mie. 2 kotak.
Sudah super mie 2 kotak saudara-saudara. Senang kan super mie 2 kotak? Pas kami mau makan, tulisan di situ kurang lebih 1 minggu lagi kadaluarsa. Lalu saya telepon, "Pak, lagi seminggu kadaluarsa." "Nah, cepat makan." Bayangkan 2 kotak makan secepat itu, keriting rambut kita. Keriting gila itu. Tapi itu mengalami dengan Tuhan. Tapi ingat, kalau saya bisa berdiri sekarang, satu hal yang saya tahu, Dia yang berjanji itu setia. Tepuk tangan untuk Tuhan. Lalu orang bilang, "Ih, Pak Abi sih enak hidupnya." Iya, kamu lihat jagoan sudah menang. Coba lihat film pertama, jagoan mampir mati. Kita lihat orang-orang sukses itu, kita lihat sekarang ya. Coba kita tanya hidup mereka awalnya. Saya tidak yakin orang berhasil tanpa proses. Saya gak yakin. Abraham dibilang bapak beriman karena pada waktu tertentu udah gak ada dasar untuk percaya. Abraham percaya. Itu yang disebut dengan orang beriman. Kalau semua baik-baik saja, Anda belum beriman sebenarnya. Ketika semua tidak mungkin, Anda masih percaya, Anda beriman. Anda percaya bahwa setelah kegelapan, ada terang di depan. Setelah kesusahan, ada berkat yang menanti. Karena Dia adalah Bapa yang setia. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kayaknya saya punya khotbah ini masih ada 2 poin terlalu panjang. Tapi saya selesaikan satu tema ini saja. Nanti waktu berikutnya saya akan sambung bagian kedua. Kalau tidak begini jemaat tidak datang lagi. Jadi harus ada sesi di mana jemaat tahu. Ini yang kedua mana ya, nanti tenang. Tunggu tanggal main. Kalau saya selesaikan ini saya tidak diundang lagi ke sini kan begitu. Haleluya. Next. Saya selesaikan dulu. Alkitab berkata dalam Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kenapa? Sebab Ia yang menjanjikan itu apa? Setia. Kita pegang. Kita enggak punya hal lain lagi selain janji. Dan kita akan percaya kepada janji itu. Kenapa? Karena yang ngomong itu setia. Kalau tanpa kesetiaan Tuhan. Coba saudara tiba-tiba berdoa. "Tuhan, tolong saya Tuhan. Anak saya sakit. Saya percaya oleh bilur-bilur Yesus. Aku telah sembuh Tuhan." Lalu Tuhan ngomong dari surga begini. "Iya anakku itu dulu." Kira-kira apa perasaan kita? "Tuhan, dokter sudah angkat tangan. Semua tabib-tabib terhebat di negeri ini sudah angkat tangan. Bagaimana nasib saya, Tuhan?" Tuhan berkata, udah nangis. "Itu dulu. Capek deh." Kenapa ada lembah-lembah kekelaman? Supaya kita tahu bahwa gada dan tongkatnya menghibur kita. Kapan kita tahu Dia penyembuh? Seringkali Tuhan izinkan sakit pada kita. Kapan kita tahu kita adalah orang yang diberkati. Dan Dia memberkati kita. Pada waktu kita dalam kekurangan. Pada saat-saat itu. Kita harus minta Tuhan. Untuk menolong kita. Saya tadi pagi dengar satu lagu bagus sekali ya. Tuhan tidak selalu menjawab doa ya. Ada kalanya yang kita doakan, jawaban sangat berbeda. Dengar, kalau jawaban doa pada Anda berbeda dengan apa yang Anda minta, itu pun jawaban doa. Ketika Yusuf
diberikan mimpi yang indah. Di mana 11 bintang menyembah dia, bulan dan matahari. Lalu mereka berkata kepada Yusuf, bukankah engkau berkata bahwa ayah dan ibumu juga menyembahmu? Hai Yusuf. Mimpi itu yang membuat Yusuf masuk ke dalam sumur. Pada malam hari, saya tahu dari sumur itu hanya bisa lihat langit. Di atas langit dia lihat itu bintang. Mungkin saja dalam bayangan saya. Yusuf berkata begini, Tuhan, engkau buat aku bermimpi tentang bintang. Tapi sekarang aku ada di perut bumi. Dan melihat semua yang kau janjikan itu di atas sana. Mungkinkah saya menjadi orang yang seperti yang dimimpikan oleh saya? Bukankah nasib sekarang saya tidak jelas? Mereka akan membunuh saya. Di mimpi yang sama, Tuhan pakai Yusuf dari penjara keluar menjadi raja karena menafsirkan mimpi raja. Mimpi membuat dia jatuh ke bawah. Mimpi juga membuat dia naik ke atas karena Tuhan bisa mengubah segala sesuatu. Apa yang kita pikirkan, yang kita doakan seringkali berbeda dengan hasil atau jawaban yang kita terima. Tapi dengarkan, itu cara Tuhan kepada kita. Ketika engkau berdoa, ada satu cerita. Saya suka dengan cerita ini, saya selalu bercerita dengan orang. Cerita ini ada saya dengar dari satu orang yang bercerita dan saya coba menyadur cerita ini. Seorang laki-laki berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku jodoh yang cantik Tuhan. Sebagai pasangan hidupku ya Tuhan. Dia keluar dari kamar jalan. Dikejar anjing betina. Bukan cewek cantik. Anjing betina. Anjingnya betina. Anaknya banyak. Marah dia. Kejar orang itu. Gigit kakinya. Masuk dia di rumah sakit. Dia berkata, Tuhan, yang aku minta cewek cantik, kenapa anjing betina gigit kakiku? Aku masuk rumah sakit, Tuhan. Tahu-tahu ada perawat yang cantik datang mengobatinya. Itulah mereka bertemu dan menikah. Dengarkan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Haleluya! Tepuk tangan, kok takut-takut begini yang payah tuh ya. Tepuk tangan lebih keras lagi. Jangan takut karena dia yang berjanji itu setia. Haleluya. Saya undang semua bangkit berdiri. Saya tutup dalam doa. Saya tidak lanjutkan khotbah saya yang panjang. Dari wajah-wajah saudara sudah berkerut-kerut begitu. Tapi hari ini kita sudah diberkati dengan firman Tuhan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau setia. Bapa, kau mulia.
karena Bapa yang ku perlu. Kau sendiri, kau mulia, Bapa kau setia. Musik dengan lembut, pujikan pujian yang tetap dalam sikap doa. Saya beberapa saat tadi, saya merasa bahwa saya ingin mendoakan anak-anak muda. Saya gak tahu kenapa Tuhan menggerakkan ini. Nanti di gereja ini akan timbul banyak orang-orang muda yang melayani Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Izinkan saya berdoa untuk orang muda. Berapa banyak orang muda yang di sini? Boleh engkau maju ke depan kalau engkau rasa haus kepada kuasa Roh Kudus. Alkitab berkata, kalau Roh Kudus turun atasmu, engkau akan menjadi saksiku. Anda sedang ada dalam hadirat Tuhan. Saya minta tolong, ada yang bantu saya. Saya takut ketika saya mendoakan mereka tiba-tiba jatuh dalam roh. Buka tangan saudara yang haus, buka tanganmu. Begini saja. Izinkan Roh Kudus mengambil hidupmu. Kurabaya syakaral. Saya minta istri saya bantu saya. Minta minyak urapannya. Buka tangan saudara. Jangan lihat kiri kanan. Anda hanya konsentrasi kepada Tuhan saja. Dengan hati yang sungguh-sungguh dan berkata, Tuhan, aku minta diurapi. Lihat saya sebentar. Anda siap diurapi oleh Tuhan. Lihat saya sebentar, semua lihat saya. Apakah semua rindu diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan? Ya, maju sedikit, bikin satu barisan maju. Maju lagi. Kasih jarak sama saya untuk saya bisa mendoakan saudara. Yang barisan belakang diatur jarak. Ya tidak apa-apa depan sini. Iya. Tapi yang di belakang ada satu jarak lagi kalau bisa. Angkat tangannya, buka tangan, buka kedua belah tangan, buka ya. Roh Kudus, aku minta jamahanmu. Kurabakaya syakarabakaralabaya sadadadabaralabaya syakaralabaya. Pejamkan matamu. Anda tidak berurusan dengan saya. Saya bukan dewa, saya bukan Tuhan. Yang menjamah saudara adalah Roh Kudus. Kurabaya syakarabaya 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 syakarabaya. Tuhan sedang melihat engkau. Oh, Karabaya syada mata karabaya si. Karabaya syakara. Penuhi orang-orang muda ini tu. Syakara barabaya syakara baya la barabaya syada ba 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 ba. Syara barala barala bayar syada da barala bayar syakara. Syaba karabaya syakara la bayar aba. Orang yang haus akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Minta hati yang haus. Syara karabaya syakara bayar syada da barala bayar syada da bayar syakara. Oh Yesus, minyakmu Tuhan, kami butuh minyakmu ya Tuhan. Urapi dengan Roh Kudusmu. Syadada barabaya syadada bakarabaya syadada barabaya syadada syabarabaya syadada barabaya syadada barabaya syadada bakarabaya syadada. Aku berdoa dalam nama Yesus.
Turunlah urapan ke atas mereka ya Tuhan. Lengkapi mereka dengan minyak-Mu Tuhan. Syakarabaya, syakarabaya, syadarabarabaya, syadarabaya. Syadarabarabaya, syadarabarabaya, syakarabarabaya. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan. Syakarabarabaya, syadarabarabaya. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Dari ujung yang satu kepada ujung yang berikutnya, tidak ada satu pun yang terlewatkan di dalam nama Yesus. Engkau bergerak di tengah-tengah orang muda ini, Tuhan. Engkau berjalan bersama dengan mereka, Tuhan. Terima kasih, Roh Kudus. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir. Engkau urapi mereka untuk memberitakan Injil-Mu ya Tuhan. Banyak orang dibawa kepada Kristus. Banyak orang percaya kepada Tuhan. Engkaulah Allah El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Aku lepaskan mujizat. Aku lepaskan urapan. Aku lepaskan setiap karunia-karunia roh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui penumpangan tangan di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau sekarang. Mungkin ada di antara saudara yang rindu didoakan karena mungkin ada banyak hal yang ada dalam hidup saudara. Boleh angkat tangan saja dari tempat dudukmu. Tuhan tahu. Tangan yang satu taruh di hatimu, Tuhan tahu. Dia setia. Dia tidak pernah berubah. Dia berjanji, dia menepatinya. Bapak, Engkau lihat kami dalam pergumulan kami. Tangan-tangan yang terangkat itu, Tuhan. Engkau lihat ada hal-hal yang sulit kami pahami. Kami berjalan tapi kami tidak mampu. Engkau dengar doa kami Tuhan. Engkau dengar doa kami Tuhan. Kibia baramaya se. Kibia ramaya so. Ramaya sandada maramo. Mari kita berdoa dalam roh. Kita menyembah Dia sejenak. Sibi kiara bababa. Kira baya se. Kibaba bara maya so, siara bara bara mo. Kibiara maya se, siara bara maya siara bara, siara bara bara bara. Kibiara maya so, siara bara bara. Kami tahu pertolongan itu tepat waktunya Tuhan. Seluruh Engkau telah sediakan bagi kami. Kami tetap mau tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin.
satu generasi, Tuhan. What is the name? What is the name? Syukur buat kebenaran firman Tuhan-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berkati setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarnya, ya Tuhan Yesus. Kau berkati lebih lagi, Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikannya. Kau berkati, Tuhan Yesus, setiap pelayanannya, usaha pekerjaannya, ya Tuhan Yesus, bahkan keluarganya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pakai ya Tuhan Yesus hamba-Mu lebih lagi. Biarlah melalui setiap pelayanannya Tuhan Yesus, apapun yang dikerjakannya pasti berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberi persembahan. Engkau berkati ya Tuhan Yesus, tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Biarlah ya Tuhan Yesus persembahan ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah persembahan ini Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur kami ya Tuhan untuk memperluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Hanya kepada-Mu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Percaya hanya kepada-Mu Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Padamu ya Yesus.
Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Abe Hood yang sudah memberkati jemaat Father's Love dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelayanan hari ini. Ada tim pemusik, tim WL, singer, aser, tamborin, dan kamera multimedia. Untuk pengumuman selanjutnya, di sini ada info dari Ibu Dian bahwa hari Jumat tanggal 23 September jam 18 ada kegiatan WBI di GBI Karya Baru. Nah nanti untuk Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ingin, untuk Ibu-Ibu yang rindu mengikuti kegiatan ini, boleh menghubungi Bu Dian ya. Oke, itu aja pengumumannya. Mari saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kami pulang dari tempat ini tidak sama dengan kami datang. Karena kami pulang bawa berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bukalah kedua belah tanganmu orang-orang yang diberkati Tuhan. Walaupun tanganmu lemah, tapi tangan Tuhan itu tangan yang kuat. Tangan yang kuat itu menyertai Abraham, Ishak, dan Yakub. Tangan yang sama menyertai engkau hari ini. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau, sehingga engkau berhasil dalam setiap pekerjaanmu. Apa yang dipegang tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Berhasil engkau di toko, berhasil engkau di bengkel, berhasil engkau di kebun, berhasillah hidup nikahmu, berhasillah cita-cita anak-anakmu. Tuhan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan ekor, naik dan bukan turun. Tuhan menyertai saudara hari ini, besok, lusa, sampai dia datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Bersama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.